Kembali lagi dengan Nandito Channel. Pada kali ini kita akan membuat slide presentasi dengan banner lampu berkedip. Caranya gimana? Kita ikuti saja langkahnya sebagai berikut. Buka PowerPoint-nya. Selanjutnya kita ambil insert, kita ambil shape, kita pilih model shape yang akan kita buatkan lampunya. Format shape. Kita ambil line. Kita bikin lebar 25. Kita rubah warnanya dengan warna ungu. Tukar warna fill-nya dengan warna putih. Kita beri efek bayangan. Kita atur jarak bayangannya sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Selanjutnya kita ambil lagi shape dengan bentuk lingkaran. Ambil insert, shape, ambil lingkaran. Kita rubah warna fill-nya dengan warna putih. Kita hilangkan garis pinggirnya. Beri efek glow dengan warna putih juga, dan hasilnya seperti ini. Kita pindahkan. Kita copy lampu ini sebanyak 7 buah. Kita klik semuanya untuk kita atur distribusi horizontalnya agar jarak antar lampu sama. Selanjutnya kita copy lagi satu lagi untuk yang di sebelah kiri dan satu lagi untuk di sebelah kanan. Klik lagi semuanya. Yang paling bawah kita kopikan juga ke atas. Selanjutnya kita beri animasi pada lampu ini. Kita ambil animasi, ambil animasi bling. Kita okay kan. Kita pointerkan animasi lampu pertama ini di ke semua lampunya.
kita blok semua lampu ini. Kita ambil timingnya. End slide. Okay. Kita tes lampu yang berkedip. Cerasi semuanya. Kita akan membuat lampu ini seolah-olah berjalan. Kita tukar waktunya, delaynya yang 0.01 pada gambar yang kedua, 0.02 pada gambar yang ketiga, dan selanjutnya sampai gambar yang keenam. Lagi dan hasilnya seperti ini, seperti lampunya berjalan, tidak sama-sama berkedip sekaligus semuanya. Kita blok semuanya ini untuk mengkopinya ke atas. Kita tarik ke atas dengan tekan kontrol dan tekan mouse. Akan tukar warna lain dari bentuk set yang kedua ini. Kita ambil format set. Kita tukar dengan warna hijau. Lagi dan hasilnya seperti ini. Kita akan blok satu ini lagi. Kita tarik ke atas dengan tekan kontrol. Ambil format, change shape, dan kita ambil bentuk shape yang baru yang sesuai kehendak kita, seperti tanda panah ini. Atur posisinya tanda panah ini. Kita hapus dulu lampu yang kita copy tadi. Kita akan membuat lampunya berbeda dengan yang bangunan di bawahnya. Kita ambil copy satu. Kita posisikan pada posisi yang bagus menurut kita. Kita tukar line-nya dengan warna kuning. Kita copy lampunya satu. Kita letakkan di ujung panah ini. Copy lagi. Kita copy lagi sampai semua sisi dari tanda panah ini. Kita beri lampu agar kelihatan berbeda dengan yang lainnya. Kita klik semua tanda lampu yang di atas ini. Kita posisikan dengan distribusi horizontalnya. Kita copy ke bawah. Kita ambil kopinya satu lagi untuk yang di belakang ini. Selanjutnya kita tes dan hasilnya seperti ini.
kita ambil textbook untuk membuat teks dari masing-masing safnya ini. Kita isikan titel 1 untuk yang paling bawah. Sebelumnya kita akan merubah warna dari safe-nya. Kita ambil fill, kita ambil warna yang agak gelap dari warna lainnya, seperti itu. Safe yang kedua kita berikan juga gambar dari fill-nya yang berbeda dengan gambar lainnya. Tanda panah ini juga seperti itu. Kita tukar juga warna filenya. Kita masukkan titel 1 pada safe yang paling bawah. Atur tinggi huruf dan font-nya. Kemudian kita copy titel 1 ini ke atas dan ke atas lagi. Kita ganti jadi titel 2. Ini kita ganti titel 3. Kita rubah warna fontnya supaya kelihatan. Kita tes lagi dan hasilnya seperti ini. Demikian video kali ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta komen di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.